Sebagai biker sejati, jalan dan aspal adalah sahabat. Solidaritas tergenggam erat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Hal itu dibuktikan oleh Doni Kesuma dan Indro Warkop saat menghadiri Krakatoa Bike Week 2016 yang digelar di Marines Eco Park, Padang Cermin, Pesawaran, Lampung Selatan. Mengusung konsep budaya, pantai, dan militer, para bikers berkolaborasi dengan ratusan anggota marinir yang turut ambil bagian dalam acara tersebut. Nah, sebenarnya kenapa para bikers dibawa ke sini, ini juga dalam rangkaian acara Kabupaten Pesawaran mengenai Festival Pahawang dan juga ulang tahun marinir yang ke-71. Jadi, bro dan sis dikumpulkan di sini, mereka diberi tantangan untuk mendapatkan badge atau lencana wing. Jadi mereka harus menembus hutan dengan hujanan peluru dan juga ledakan bom sampai akhirnya mereka mendapatkan badge untuk bahwa mereka tadinya berhasil. Ini merupakan satu rangkaian di mana uji nyali, keberanian, tapi juga mereka dipandu untuk dekat dengan masyarakat. Ada yang unik dirasakan Doni Kesuma dalam acara kali ini, yakni saat tiba waktunya makan siang di restoran lapangan marinir. Nih, pemirsa coba bayangin kita lagi ngantri makanan tuh, Bang. Kayak di barang beneran memang. Tapi top. Jangan kasih piring. Kasih ada ompreng enggak? Ompreng. Ompreng. Kapan lagi? Iya, langsung, Dan. Makanan ini. Coba bayangin aja, ada ayam, ada tempe tahu, dan juga ada sop. Benar-benar di sini. Saya pernah lihat ini di TV-TV. Iya, harap saya juga. Langsung. Tak hanya ikut meramaikan, Indro Warkop selaku biker senior sejak tahun 80-an, mendapat penghargaan Golden Wings Legends atas eksistensinya mendukung solidaritas dan persaudaraan pengendara kuda besi di Nusantara. Terima kasih banget. Tapi namanya anak motor itu tadi nggak kepikiran apa-apa tadinya, bikin ini, bikin itu, segala macam, termasuk saya mendirikan HDCI, segala macam. Pikirannya hanya kepengen hobi ini tersalurkan, kayak gitu, itu aja. Apalagi kalau kemudian terus menjadi seperti ini, persaudaraannya antar klub terjalin dengan bagus, aduh bangga banget, bahagia banget rasanya. Karena insya Allah persaudaraan itu adalah benteng terakhir dari NKRI. Mungkin bisa ditanya Komandan Brigif nih, kira-kira benar nggak kalau kayak gitu? Persaudaraan akan membangun benteng terakhir ketahanan kita. Betul sekali. Betul sekali, dengan persaudaraan itu akan membangun jadi kekuatan yang kuat. Gitu.